Puasa tapi orang nak belanja. Ya Allah meleleh dia. Nampak tak? Orang kata kalau nak beli makanan pakai GrabFood lah. Apa nama? Dah makan. Pakcik tak pernah gunakan benda tu. Dan hari ni pakcik terlupa pula bawa duit. Jadi lapar sangat. Terpulak ada orang pula nak belanja pakcik. So kita tengoklah orang tu hantar kat mana. Ni pakcik kat ofis ni memanglah lapar. Hai, okey, sekejap ya pakcik nak cuba ni. Kasih dek. Okey, siapa nama? Amir. Ini first time pakcik dapat GrabFood. Sebabnya banyak je makan. Amir di mana? Saya duduk sini je. Oh, di sini je. Nanti bolehlah kalau contact macam mana? Kalau kita nak beli makanan memang boleh melalui Grab ke ataupun random? Kalau dengan itu boleh juga. Direct? Okey, kadang-kadang nak minta tolong Amir hantar barang-barang boleh kan? Boleh. Okay, Amir, thank you Amir. Suat terlupa buat duit. Oh, itu yang kawan belanja ni. Terima kasih Amir. Hati-hati tau. Bye. Okey. Bye. Dapat banyaknya. Nak makan apa ni banyak sangat ni. Aduh. Thank you yang bagi pakcik. Siap air lagi ha. Air. Ya Allah banyaknya. Ma'ai. Itu dia ha. Ya Allah. Amir pun dah keluar dah. Okey, pakcik nak pergi makan. InsyaAllah kalau letak dekat kat ni tak elok pula kan. So kita makan kat tepi tu. Okey. Cik kita makan. Makan. Pakcik dah duduk dah. Ini betul-betul first time pakcik orang belanja pakai GrabFood ni. Ada pakcik rasa terharu sangat. Thank you tau korang, bukan pakcik. Pakcik tercerita pakcik tak bawa duit. Aduhai, itulah dia. Tengok ni ha, mas pun dah ikat-ikat macam ni ha. Okay, so pakcik nak makan lah. Ini GrabFood daripada kedai mamak kot. Thank you tau. Apa benda ni? Pakcik tak pernah pun beli GrabFood. Selalu beli kat tepi-tepi jalan macam tu je. So pakcik nak makan sekarang. Okay, pakcik nak, bukan nak unboxing lah, nak unplasticing. Pakcik tak boleh makan tadi dekat gelanggang tadi, tempat ramai orang buat kerja. Jadi macam tak elok pula kalau kita tak ajak dia orang kan. So pakcik nak berlipat-lipat buat aku ni. Okay, nampak sadu sikit kan. Alright, pakcik nak buka ni. Oh, dia ada, dia ketip macam ni eh. Kalau dia ketip macam ni, maksudnya orang tak adalah orang nak buka ke apa kan. So pakcik nak buka ni, ma'ai. Susah juga nak buka ni. Tapi tak apalah. Ya Allah, wanginya. Wangi kacang dal. Ya Allah. Pakcik bukannya tak sengaja lah tercerita dekat dalam grup Pakcik Gaming. Ada pula orang bagi aku ni. Ha. Terima kasih tau. Dah lah tu banyak pula tu. Pakcik tadi lepas habis stream. Kisahnya pakcik bergegas pergi kerja. Nak mengejar pansyat. Ma'ai. Oh, air dia tak macam ni. Oh, air. Air. Eh, sedapnya air. Bau sedap. Orang belanja. Masya Allah banyaknya. Kacang dal. Sikit punya banyak. Sedang dal ni. Masya Allah. Ada lagi kacang. Kari apa pula ni? Kari. Oh, kita ada ni. Sudu. Sudu sampai dua. Agaknya dia ingat dua orang nak makan. Oh, ini apa benda ni? Ma'ai. Ini ada kuih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lapar sangat. Dah tak tahan. Kebab dia sedap-sedap. Lepas tu, ada serong. Wey, ada apa ni? Eh, kuih! Ya Allah, kuih karipap pula. Ya Allah, sedap kan? Karipap besar. Banyaknya. Terima kasihlah belanja pakcik lah. Tak terbalas pun dia rasanya ada. Ya Allah, penuhnya dia punya ni. Ini kari apa ni? Ini kari yang wangi sana ni. Lepas tu, ada roti. Okay. Oh, roti canai biasanya. Ma'ai, roti ni panas gila. Panas rotinya. Siap dengan kuah.
kuah ni makan roti canai terbaiklah. Mak ai. Okay, korang, jumpa makan korang. Okay, makcik nak makan tau. Okay, jumpa makan korang semua. Macam nak buka ni apa rasanya ni macam dah daging kambing. Masya Allah. Sedapnya. Mana dah dia beli ni? Kedai mamak sini ni. Pakcik bukan apa. Pakcik boleh je puasa tapi orang nak belanja. Ya Allah meleleh Aliu. Nampak tak? Pakcik meleleh Aliu nyok. Sedap macam naik. Ini kari ayam. Ya Allah. Lembutnya. Cik makan tau. Cik makan sambil-sambil tu pakcik borak dengan korang. Selalu pakcik makan. Tak maaf. Roti canai. Roti canai dia padu. Masih lagi rangup dan garing. Nampak? Panas. Maknanya, rana tu memang ambil daripada kedai. Terus lari dan hantar kat dekat pakcik punya office. Lupa pula. Favorite pakcik kari dal. Nah, kari dal. Lebih ni jangan buang. Lepas balik rumah buat lempeng. Boleh cicah. Pakcik macam tu je letak. Macam kocang sikit lah. Masya Allah. Sedapnya. Oi. Korang tengok ni ha. Nak cik punya. Tu dia. Mau tak sedapnya. So dalam ni ada curry puff, ada fardi, ada air. Pakcik sebenarnya air tu jarang pakcik beli kalau makan kat luar. Sebab pakcik akan bawa bekal. Gila kan? Jimat tak ingat dunia pakcik ni. Bawa bekal dari rumah. Dalam botol. Nak sedap lah. Dia ada macam sayur dia. Terima kasih lah bagi sarapan pakcik. Bukannya star je dapat. Makanan pun dapat. Memang kenyang sama malam ni. Dia pakcik makan dia tau. Tak ada orang pun yang makan lahap-lahap ni. Rasanya kalau pakcik lupa buat duit, pakcik diet je. Balik rumah, barulah menantak darah. Kali ni, balik rumah nanti, makan sikit je lah. Ya Allah, tak habis-habis roti canai ni. Ya Allah, sangat sedap lah kari dia ni. Dah tu padat lah tu. Tengah membantai makanan ni. Makan lagi. Dia punya kuah dal dia memang boleh naik ke langit lah rasanya. Macam tu terbang ke langit. Terlalu sedap lah yang ni dia punya ni. Dia punya kuah ni. Tak tahulah sebab sedap orang belanja ke atau memang makcik lapar ke, tapi memang sedap. Pakcik tadi bergegas sangat. Lupa IC semua tak bawa. Kalau boleh tahan, pakcik buat muka kesian. Cik, saya tak sengaja tadi cik. Nak cepat. Ambil je lah apa yang ada kat dalam seluar saya ni pakcik. Cik. Alhamdulillah. Pakcik ucapkan terima kasih tau. Yang belanja pakcik. Pakcik tak nak sebut nama lah. Sebab dia tak suka itu sebut nama dia. Kan orang yang belanja ni selalunya memang dia tak nak nama dia disebut.
boleh baca sebut jugalah hamba Allah tu. Memang kita doakan rezeki dia melimpah ruah dan diberikan kesihatan serta silaturahim antara pak cik dengan dia berkekalan, insyaAllah. Pak cik berkenalan dengan dia melalui gaming juga. Jadi kawan kan. Terima kasih korang. Pak cik makan dulu ya. Banyak mana tau. Bye. Bye.